Baru-baru ini, sebanyak 43 jasad tentera sukarelawan rakyat China, CPV yang terkorban semasa peperangan dalam membantu Republik Korea 1950 sehingga 1953 telah dipulangkan ke China. Difahamkan, pesawat pengangkut Y-20 dari Tentera Udara Pembebasan Rakyat China yang membawa jasad serta 495 barang peribadi tentera yang terkorban mendarat di Shenyang. Menurut satu kenyataan media, jasad-jasad tersebut akan dikubumikan di tanah perkuburan Wira di Shenyang, iaitu merupakan tempat peringatan bagi menghormati para wira yang terkorban. Selain itu, pihak China turut mengadakan satu upacara bagi memperingati di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Dalam upacara tersebut, lagu kebangsaan China dimainkan dan setiap keranda ditutup dengan bendera negara China sebagai tanda penghormatan. Malah, para hadirin yang memberi penghormatan tiga kali kepada wira yang telah terkorban sebelum jasad mereka dibawa pulang ke China dengan pesawat. Di samping itu, ini menunjukkan usaha berterusan antara China dengan Republik Korea dalam memulangkan jasad wira yang terkorban mengikut peraturan kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa. Ini menunjukkan sejak dahulu lagi China telah menghantar tentera ke Republik Korea bagi membantu dalam peperangan di samping mengekalkan hubungan baik sesama negara. Melihat usaha Republik Korea memulangkan jasad wira negara China, maka tidak heranlah bagaimana hubungan kedua-dua negara masih kekal hingga kini. Ini sekaligus membuktikan negara China menghargai wira-wira yang terkorban serta menyediakan pemakaman khas untuk diingati oleh generasi akan datang. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.